Buntut dari serangkaian aksi teror yang terjadi di Makassar dan Jakarta beberapa waktu lalu, pihak kepolisian telah mengamankan 23 orang terduga teroris di tiga tempat berbeda, yaitu Makassar, Jakarta, dan Bima. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menekankan kepada anggota agar tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tingkatkan kewaspadaan saat bertugas, serta meningkatkan pengamanan markas komando. Sudah kita amankan 13 orang, di mana satu orang atas inisial W adalah pelaku otak pengerakit bom. Ini sudah kita amankan. Kemudian di Jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan 5 dan di Bima 5 juga. Sehingga total sampai hari ini ada 23 orang dari tiga tempat tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.